pembukaan sidang terbuka Senat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta dalam rangka wisuda ahli madya dan sarjana terapan kesehatan ke-40 serta pelantikan profesi tahun 2023 Rabu Kliwon 20 Desember 2023. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Senat dalam rangka wisuda ahli madya dan sarjana terapan kesehatan yang ke-40 serta pelantikan profesi tahun 2023 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, saya nyatakan secara resmi dibuka. Jumlah wisudawan yang diwisuda pada hari ini Rabu Kliwon 20 Desember 2023 sebanyak 173 wisudawan. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dalam mendukung kebijakan transformasi kesehatan melalui transformasi Tridharma Perguruan Tinggi telah melakukan redesain kurikulum, menyiapkan tenaga kesehatan cadangan, mendukung layanan primer, penurunan penyakit katastrofis, serta penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan tema transformasi kesehatan. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi yang beragama Hindu, Om Atta Paramawisesa, saya bersumpah. Om Atta Paramawisesa, saya bersumpah. Bahwa saya sebagai tenaga kesehatan. Bahwa saya sebagai tenaga kesehatan. Akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya. Akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya. Sumpah dan janji ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh. Sumpah dan janji ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh. Dimanapun Anda bekerja, maka tentunya yang diharapkan kita bisa menghasilkan tenaga-tenaga kesehatan yang berstandar internasional. Soft skill dan hard skill harus terus ditingkatkan supaya memang benar-benar lulusan Poltekkes Jogja ini menjadi rujukan pertama. Perkenankan saya menyebut lulusan yang hari ini diwisuda ini adalah lulusan-lulusan yang istimewa. Bawalah nilai-nilai Yogyakarta itu ke seluruh dunia, ke seluruh Indonesia, dan bawalah nama baik Jogja seterusnya. Kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya, sedalam-dalamnya, kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu kami. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta adalah rumah kedua bagi kami. Ilmu dan gelar yang kita peroleh hari ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan kunci pembuka menuju dunia yang lebih luas dan penuh dengan peluang. Selamat berjuang, sukses selalu, tetap semangat, dan teruslah belajar. Halo, saya Petra, saya Mara. Kami dari lulusan profesi dietitian angkatan 5. Hari ini kita wisuda yang ke-40. Nah, acaranya sih berjalan lancar. Akhirnya kita bisa diwisuda ya. Setelah menunggu berbulan-bulan menganggur di rumah. Untuk kedepannya semoga Poltekkes semakin jaya-jaya dan jaya. Oke. Okay. Iya, ada lagi? Semakin mendunia kan? Semakin mendunia ya. Terima kasih. Halo. Nama saya Natasha Octavia Pratiwi. Saya dari Sarjana Terapi Gigi dan Mulut.
saya Sela Meiris Nasari dari Sarjana Terapan Terapi Gigi dan Mulut. Pesan dan pesannya acara wisuda ini bagus sih. Acaranya bagus sesuai dengan apa yang kita inginin sih. Ya, selain itu juga acaranya tertata dengan rapi dan menyenangkan. Perkenalkan, nama saya Pauline Stefanus Simbolon, saya dari Prodi Kesehatan Gigi. Kesan dan pesan untuk kampus, yang pertama kesan saya di dalam acara ini sangat luar biasa, dan untuk kampus supaya lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Saya orang tua dari Retno Okta Martia dari Prodi Profesi Dietisen. Kami berasal dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Sangat berbahagia pada hari ini karena putri tertua kami telah diwisuda. Dan saya berharap kepada Ananda Retno agar dapat memberikan ilmunya kepada masyarakat dan berbakti kepada nusa dan bangsa, tetap sebagai seorang anak yang berbakti dan hormat kepada kedua orang tua, dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah diajarkan oleh dosen-dosen di Poltekkes Kemenkes Jogja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Narisori Afru Azahra dari program studi Diploma 3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Kesan saya berkuliah di Poltekkes yang pastinya sangat seru, kemudian menantang karena kebetulan kami juga angkatan pertama yang pada saat kami masuk itu kebetulan pandemi COVID-19, kemudian kami diajarkan untuk berbagai metode pembelajaran sehingga kami menjadi lulusan yang berkompeten di bidangnya walaupun kami angkatan pertama. Dan alhamdulillah juga kami sebagai angkatan pertama lulus uji kompetensi dengan status hasil 100% lulus first taker UKOM. Pesannya buat Polteka, semoga selalu jaya. Terus juga buat adik-adik tingkat selanjutnya, semoga bisa meneruskan perjuangan kakak-kakak tingkat, dan semoga kalau bisa lebih ditingkatkan lagi, harus lebih dari saya dan teman-teman saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.